Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabto Suhendro, selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pemalang, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang untuk menjadikan ajang pemilu serentak 2024 sebagai momentum untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan saling bahu-membahu menciptakan suasana yang damai, menghindari segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, dan berita hoax demi terciptanya situasi kamtipmas yang kondusif di Kabupaten Pemalang. Berbeda pilihan biasa, tapi tetap jaga persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.